Saya berada di persimpangan di daerah kota di Jakarta. Terlihat dari sini di seberang sana ada stasiun kota. Lalu terus bisa ke arah Mangga Dua. Nah, dari sana itu dari daerah Glodok, Harmoni. Kemudian kalau ke sana bisa ke Busway. Bisa juga sekolah tua. Sekarang kita akan mengarah ke yaitu ke pasar pagi. Di sini masih terlihat ada ojek sepeda. Mari kita kesana. Ini adalah jalan menuju ke pasar pagi. Lihat ada sepeda yang menunggu penumpangnya hari ini melanjutkan. Ini adalah salah satu toko pernak-pernik yang ada di pasar pagi. Mari kita masuk ke dalam. Ini sebagian isi dalamnya yang lengkap. Rantai gantung kunci, pernak-pernik dan lainnya sangat banyak. Banyak film juga. Ini adalah sebagian aktivitas yang ada di pasar pagi. Hampir semua kebutuhan pernak-pernik ada di sini. Bisa dilihat di sini. Yang terlihat adalah penjual plastik emas, baik OPP yang dalamnya, yang dalamnya semua lengkap. Tempat di sini terbilang sangat padat setiap hari. Mari kita lihat. Menulis dan pantau banyak para pedagang yang berbelanja di sini karena terkenal harganya sangat murah. Ini adalah salah satu toko langganan saya. Di sini banyak aksesoris perlengkapan yang bisa kita beli. Ini saya membeli rantai ini buat gantungan kunci. Ayam, masih Ci. Ini juga termasuk salah satu toko langganan saya. Mari kita masuk ke dalam. Ini adalah isi di dalam toko Prima, cukup lengkap. Ada pita, ada pernak-pernik. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat-lihat dan sedikit berbelanja, saatnya